menjadi apakah anak ini nanti. Romo Yus, para suster, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Peristiwa di sekitar kelahiran Yohanes sangat unik. Waktu Zakaria sedang bertugas di Bait Allah, datang malaikat Tuhan menyampaikan kepada dia bahwa istrinya Elisabet yang sudah sangat tua itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus mereka beri nama Yohanes. Zakaria tidak percaya karena dia dan Elisabet sudah terlalu lanjut usia, bagaimana mungkin bisa memiliki keturunan. Dan karena tidak percaya, malaikat Tuhan menyumpal mulut Zakaria. Dia menjadi bisu. Baru ketika Elisabet mengandung dan kemudian melahirkan Yohanes, Zakaria percaya. Dia memberi nama anak itu Yohanes sebagaimana yang diperintahkan malaikat Tuhan. Para tetangganya terheran-heran dan bertanya-tanya, akan menjadi apakah anak ini nanti? Saudara-saudara terkasih, kelahiran dan kehidupan Yohanes Pembaptis ditandai dengan peristiwa-peristiwa heboh dan membingungkan. Yohanes dilahirkan dari seorang ayah yang tidak percaya dan dari seorang ibu yang sudah terlalu lanjut usia. Tapi apa yang terjadi? Kelahirannya membawa sukacita besar. Oleh kelahiran Yohanes, Zakaria yang semula tidak percaya dibuat menjadi percaya dan diberi sukacita besar atas perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Apa yang terjadi pada ibunya? Martabatnya sebagai seorang wanita dipulihkan dan dia mendapat kegembiraan besar karena bisa menjadi seorang ibu. Yohanes sendiri juga sama, mengalami sukacita besar karena dia menjadi nabi perintis yang menyiapkan kedatangan Yesus. Kata-katanya yang sangat terkenal, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Hidup Yohanes singkat, tapi dia mulia di mata Tuhan. Dia ingin membesarkan Tuhan, membuat nama Tuhan semakin dikenal. Biarlah Tuhan menjadi semakin besar dan saya menjadi semakin kecil. Saudara-saudara terkasih, pernahkah Anda dibingungkan oleh kejadian-kejadian yang tidak biasa dalam hidup? Coba periksa. Barangkali ada pengalaman-pengalaman aneh seperti yang dialami oleh Elisabet dan Zakaria dalam kehidupan Yohanes. Mungkin Anda bertanya-tanya, akan menjadi apakah keluarga saya? Akan menjadi apakah anak-anak? Atau di saat sakit, ditindih beban berat, akan menjadi apa semuanya ini? Kadang-kadang kita merasa tidak percaya. Kita merasa tidak mungkin, mustahil. Ah, masa? Lalu pada titik tertentu, kita seperti Zakaria dan Elisabet melihat bahwa Tuhan ternyata benar-benar sedang bekerja. Dia betul-betul sedang berkarya bagi kita ketika kita melihat seakan-akan dia menghukum kita. Dia menyiapkan kita untuk menerima hal-hal besar yang akan terjadi melalui kesulitan-kesulitan, melalui masalah-masalah, melalui persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita belajar dari Elisabet, Zakaria, dan Yohanes Pembaptis untuk menerima peristiwa-peristiwa sulit dalam hidup kita sebagai jalan di mana Tuhan sebetulnya sedang melakukan karya-karya besar untuk membuat kita bersuka cita dalam hidup ini. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir. Yeah.
aku.